Laka tunggal yang terjadi pada hari ini pukul 1.30 di depan Temenggung Abdul Jamal mengakibatkan satu unit mobil Honda Jazz BP124FY rusak parah. Mobil naas tersebut datang dari arah Simpang Kabil dan mengarah ke arah Muka Kuning. Namun ketika hendak melewati area Temenggung Abdul Jamal, tiba-tiba mobil tersebut membanting setir ke arah kanan dan menabrak satu buah pohon dan mengakibatkan kondisi mobil rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dari Batam, Rina Siagian melaporkan.